You are still listening to Hard Rock FM. Stay tuned and have a hard rocking time. Hard Rock FM. The first case of China's new and deadly coronavirus has been reported. Now to growing concerns about the deadly coronavirus. China has more than 200 confirmed cases of coronavirus, it's called. We need people to start working from home where they possibly can. Indonesia has reported more than 5,000 new COVID-19 infections as it... Aduh, gak ada hiburan yang seru deh. Nah, ini baru seru. Leave all the things that worry you for a while. Give yourself some tunes to freshen up a little bit, because nothing can stop the beat. Listen up, Jive and Jive. We'll play music to elevate your mood from 90s to newest hits. Kabar gembira dari Putri Beatrice Harikers yang baru aja ngelahirin anak pertamanya. Selamat sore Harikers. Bandung hari ini mendung ya Harikers ya. Gak apa-apa cuacanya mendung, tapi hati kita gak boleh mendung Harikers. Sampai jam 8 malam Harikers, Dodi 3D Drive and Jive. Enjoy the ride, cruising on Drive and Jive. You can stop our journey, can stop our spirit, you can stop our love. Track FM 2021, you can stop the beat. Won't stop the beat. 87.7 Hard Rock FM. Let loose, go with the flow. Gue tuh kadang-kadang ya, kalau lagi bete di kamar gitu kan, bosen banget film maraton di Netflix misalnya gitu kan. Kadang-kadang gue suka iseng gitu loh, mampir ke channel Nat Geo atau Discovery Channel atau apapun itu Harikers. Kadang-kadang gue suka menemukan tayangan-tayangan seru Harikers. Termasuk soal populasi berang-berang laut, Harikers. Ini berang-berang laut tuh kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Walrus bukan sih? Jadi ini kabar menyedihkannya adalah populasi berang-berang laut ini merosot terus karena diburu buat diambil bulunya. Dan berangsur-angsur sekarang mulai pulih, Harikers. Pemulihan ini nggak cuma memperbaiki ekosistem mereka, tapi ternyata mereka punya peranan penting sebagai penyerap karbon, Harikers. Jadi, berang-berang laut ini adalah hewan yang paling berbulu di bumi dengan kepadatan helaian rambut 700 kali lebih padat daripada rambut di kepala manusia, Harikers. Nah, berang-berang laut ini berperan untuk menjaga ekosistem hutan rumput laut di Pasifik Utara. Sementara menurut ahli ekologi kelautan Brent Hughes, untuk mempelajari habitat pesisir di Universitas Sonoma State, California, ahli ekologi ini bilang hewan lain makan lebih banyak dibandingkan dengan berat badan mereka. Nah, karena kekurangan lemak, berang-berang laut ini akan makan sebanyak 1/4 dari berat badan mereka dalam sehari untuk menghangatkan diri. Dan ternyata si berang-berang laut ini bisa ngebantu ekosistem untuk nangkep karbon dari atmosfer, Harikers. Dan mereka menyimpan karbon ini sebagai biomasa dan juga detritus di laut dalam dan mencegah sisa-sisa tersebut kembali menjadi karbon dioksida yang bisa merusak iklim dunia kita, Harikers. Jadi ternyata hewan yang nyaris punah ini, Harikers, punya manfaat yang luar biasa buat ngebantu manusia ngendaliin perubahan iklim, Harikers. Hard Rock FM.
Masih ada waktu buat lo Hurricanes untuk ikutan The Papandayan Jazz Fest 2021 Hurricanes. Karena pendaftarannya masih dibuka sampai dengan 27 September. Jadi buat lo semua nih Hurricanes bisa ikutan kompetisi jazz berskala internasional Hurricanes. Dewan juri yang bakal terlibat juga enggak cuma musisi jazz tanah air tapi juga dari mancanegara Hurricanes. Dari mulai Hari Pocang, Vence Manuhutu, Eki Puradireja, Dwiki Darmawan sampai band Van Gelder Hurricanes. Kesempatan lo buat dapetin hadiah ratusan juta rupiah dan juga kesempatan berkolaborasi dengan musisi jazz mancanegara Hurricanes. Dan pemenang juga bakal jadi line up musisi The Papandayan Jazz Festival tahun depan. Dan tentunya Hurricanes banyak keseruan lainnya Hurricanes. Jadi jangan lupa ya, yang belum daftar segera daftar sebelum 27 September. Bisa langsung daftar di mediagroupnews.com/tpjazz. Sekali lagi, sebelum 27 September bisa langsung daftar di mediagroupnews.com/tpjazz. 87.7 Hard Rock FM. Gue SMA softball itu kan ya di lapang kan kebayang ya lu kena matahari mulu kan gue gak peduli ya. Karena yang lagi suka teh ya gitu ya. Nah ternyata si suami gue tuh cerita zaman dulu dia ngeliat gue pas zaman softball itu datang ke radio gue yang dulu gitu ya. Dia emang kan udah kerja di radio itu ya. Gue datang pakai baju softball bangga teh ya. Terus pakai sepatu softball kan kayak sepatu bola tuh yang ada cetak-cetaknya. Apa cucuknya cucuk iya, itu bawahnya ya, gitu kan gue tuh datang ya ke radio gue yang dulu tuh gitu kan sengaja nggak ganti sepatu dulu ya. Sengaja nggak ganti sepatu nggak ganti baju kayak gue anak softball gitu kan ya. Terus kata suami gue tuh kayak ini siapa lagi anak SMA dari mana bawa matahari kulitnya ungu. Dengarkan podcast Open BO buka bahan obrolan bareng Mas Ayu Hamdani, Farhan Bashir dan Putih Sasti di Spotify Ruang Siar Juara.